Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Desa ya. Video kali ini saya akan coba memperbaiki atau membahas tentang kebocorannya. Kebocoran pada asbes. Nah, jika rumah teman-teman memakai asbes, biasanya itu dipakunya itu modot. Kalau pakai paku payung itu modot ya. Nah, ini nanti saya akan memberi contoh untuk mengganti sebuah baut ya, biar tidak bocor dan nanti dilapisi dengan aluminium sama yang kayak ada tirnya ya. Oke. Saya akan menyiapkan bahannya dulu, bahan dan alat sebuah bur portabel. Sama baut 7 cm ya, bautnya seperti ini. Nanti kalau di luar saya perlihatkan lagi ya, ini gelap. Ambil secukupnya dan selanjutnya tambal nih ya, tambal seng. Selanjutnya yang terakhir mata untuk baut ini ya. Nah, ini. Oke, mata bur ya. Oke. Saya akan naik dulu. Simak video sampai selesai ya. Nah, jadi seperti ini ya, kalau pakai paku itu biasanya narik naik ke atas ya. Mungkin dari kayunya mungkin apa itu melepas, katakanlah melepas ya. Ini pun mudah diambil nih. Nah, ini mudah diambil kan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita akan ganti sebuah baut aja ya. Nah, ini baut kita ganti, terus nanti kepalanya dikasih seperti ini ya. Oke. Kita coba untuk baut ya. Seperti ini ya, jamin tidak bocor nih. Kita bersihkan dulu.
Setelah itu kita lapisi dengan ini atasnya ya. Ini basah jadi tidak bisa nempel. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, gini aja ya. Semoga membantu dan coba nanti saya lihat bocor atau tidak ya. Oke, demikian perjumpaan kita pada channel Deso dalam mengatasi kebocoran atap asbes ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.